Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaka wa'da wa nasara abadahu wa azza jundahu wa hasamal asaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta fa'asta muhammadur rasulah fashiran wa nasira qawluhul fasal wa hukumul adil wa sunnatihir rusy wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim wa sallallahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wabarakal Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaghfirul qa'idin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jama'at yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hadir di tempat yang penuh kesederhanaan ini dan kenikmatan yang luar biasa. Kita hadir di tempat ini untuk melepaskan segala macam kesusahan kita. Kita hadir di sini untuk merayakan kemenangan kita. Kita berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selama satu bulan penuh, kita telah diterpa dan dilatih oleh kerohanian yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada hamba-hambanya. Sebenarnya segala macam bentuk ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah adalah merupakan riyadhah, adalah merupakan latihan dan merupakan satu jalan untuk menaik kesempurnaan atau ihsan. Olehnya itu, kalau kita melihat kembali apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah, atau kita membuka kitab-kitab yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan yang mengambil acuan kepada Al-Quran dan hadis, manakala kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti saat itu kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang hak kita sembah dan tidak ada Tuhan yang bisa kita sembah kecuali dia. Dan ketika kita mengatakan muhammadur rasulullah, maka kita yakin adalah Rasulullah adalah rasul terakhir. Kalimat ini sangat sederhana, tapi inilah kalimat yang membedakan kita sebagai hamba yang akan selamat kala di yaumil akhir. Olehnya itu, saya mewasiatkan bahwa kalimat ini harus tertanam di dalam kalbu kita. Jangan hanya sampai kalimat ini kita ucapkan dalam lisan, tapi tidak tertanam dalam kalbu kita. Tapi manakala kalimat ini masuk ke dalam kalbu kita, maka yakin bahwa kita harus tetapkan kalimat ini hendaknya tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelaksanaan ibadah sholat adalah merupakan suatu ibadah yang rutin kita laksanakan. Pada saat kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar pada saat takbiratul ihram, maka di situ kita telah melangkah masuk kepada sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sujud, kita mengucapkan kalimat Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kalimat ini kita ucapkan
sebagai penghambaan sepenuhnya kepada Allah. Di saat kita sujud, maka kepala kita luruskan dengan tanah. Sehendaknya kita ini sebenarnya kembali kepada sumber penciptaan kita. Kenapa? Karena semua manusia diciptakan dari tanah. Maka ketika sujud, maka itu simbol bahwa kita merendahkan diri di hadapan Allah. Tidak ada gunanya jabatan dan pangkat. Tidak ada gunanya harta dan keluarga. Semua akan ditinggalkan. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Hanya mereka yang ingin merendahkan diri di hadapan Allah. Itulah sehingga setiap waktu kita diminta oleh Allah untuk bersujud kepadanya, bukan hanya mensujudkan badan jasmania, akan tetapi kalbu dan ruh kita hendaknya bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tertanam makna sujud di dalam dirinya, maka dia tidak akan pernah bangga dengan jabatan yang dia miliki, karena jabatan itu ada batasannya. Orang yang sujud, ketika menanamkan makna sujud dalam kalbunya, mereka tidak akan bangga dengan ilmu yang dimiliki, karena Allah bisa saja mencabutnya. Orang yang bersujud di hadapan Allah, ketika tertanam dalam kalbunya, maka tidak akan pernah bangga dengan harta dan rezeki yang dia miliki, karena semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga ketika kita melaksanakan ibadah haji, orang yang sudah melaksanakan ibadah wajib haji, maka puncak haji sesungguhnya adalah wukuf. Dari kata wakaf, wakaf itu adalah berhenti. Artinya apa? Kita telah berhenti menikmati segala kenikmatan di luar dari kenikmatan yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jama'id yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di tempat ini untuk menampakkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah puasa yang kita lakukan selama satu bulan penuh, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kalimat la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa, yang senantiasa menghadirkan Allah dalam segala tindak tanduk dan aktivitasnya. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa adalah orang yang merasa selalu dikontrol oleh Allah. Orang yang merasa setiap langkah dan ucapannya dijaga oleh Allah. Dan dia menjadikan Allah sebagai wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Orang yang bertakwa sesungguhnya akan membuahkan hasil yang disebut dengan ihsan. Ihsan ini mungkin berat kecuali orang-orang yang bertakwa. Apa makna kalimat ihsan? Ihsan sesungguhnya adalah melakukan kebaikan atau membuat kebaikan, bukan membalas kebaikan. Ketika ada orang yang mungkin kikir, kita akan dermawan kepadanya. Itulah sifat ihsan. Ketika ada orang dermawan kepada kita, kemudian kita juga membalasnya dengan memberikan sesuatu, maka itu tidak membuat kebaikan, akan tetapi kita hanya membalas kebaikan. Kenapa di dalam agama ini ihsan yang paling tinggi tingkatannya? Karena dia bisa menghilangkan keburukan dan kejelekan, menutupnya dengan kebaikan. Itulah sehingga setiap hamba-hamba Allah yang telah melaksanakan ibadah puasa, ada penyempurnaan setelah itu, yakni pelaksanaan zakat fitrah. Kenapa zakat ini penting? Jika puasa adalah merupakan penyucian diri dari hawa nafsu, maka zakat fitrah ini adalah penyucian jiwa atau diri kita. Maka orang yang berpuasa kemudian tidak berzakat fitrah kecuali mereka tidak mampu. Ketika mereka mampu dan tidak berzakat fitrah, maka puasanya kata Rasulullah tidak akan diterima. Maka sungguh rugi orang yang berpuasa satu bulan penuh, kemudian dia tidak melaksanakan zakat fitrah sebagai pengantar untuk sempurnanya ibadah puasa yang dia lakukan. Sidang jama'id yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita hadir berkumpul. Maka kesempatan ini pula lah kita hendaknya bermunajat kepada Allah. Kenapa hari ini yang dianggap sebagai hari kemenangan? Padahal hari ini syaitan-syaitan telah dilepaskan rantainya. Pintu-pintu neraka telah terbuka. Pintu-pintu surga mulai sulit untuk kita buka. Kenapa? Karena sesungguhnya kemenangan ini telah diberikan oleh Allah. Orang yang mendapatkan kemenangan telah memperjuangkan agama Allah di bulan Ramadan. Makanan yang halal di siang hari kita tidak makan karena ketundukan dan penghambaan. Istri yang halal di sisi kita tidak kita bersetubuh. Kenapa? Karena kita ingin mengambil sifat Allah. Allah yang tidak makan, Allah yang tidak berhubungan. Sehingga sifat itu ingin kita lekatkan dalam diri kita, supaya kita bisa menyatu dengan sifat-sifat Allah.
sehingga kita menjadi insan kamil. Ma'asiral muslimin, sidang jama'id yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kita hadir di tempat ini mungkin berlumuran dengan dosa. Mungkin ada yang berdosa dengan pasangannya atau berdosa dengan orang tuanya. Maka kesempatan ini mari kita memanfaatkan untuk bermuajah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemenangan ini telah diberikan oleh Allah, tapi hendaknya kemenangan ini kita sempurnakan dengan bermunajah kepada Allah, supaya dosa-dosa kita telah digugurkan oleh Allah sebelum kita meninggalkan tempat ini. Kita berada di lapangan terbuka ini supaya wanita yang haid yang tidak wajib untuk melaksanakan sholat tetap hadir untuk merayakan kegembiraan ini. Kenapa? Karena di tempat inilah hendaknya kita memanfaatkan untuk bermunajah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau keadaan seperti ini, di bulan Ramadan kalbu kita belum bisa luluh dari berbagai macam kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Ketika air mata kita belum bisa meleleh karena mungkin beratnya hati kita atau kerasnya hati kita, maka sungguh celaka orang yang hadir di tempat ini yang penuh dengan kemenangan, yang dijaga oleh para malaikat-malaikat yang memberikan rahmat di sisi Allah, kita tidak mendapatkan keberkahan itu. Olehnya itu, mari kita mengintrospeksi diri, mari kita memeriksa diri kita, di mana letak kesalahan kita. Mungkin sebagai seorang pejabat tidak mungkin sempurna dalam melaksanakan tugas, maka pada saat inilah hendaknya kita bermohon kepada Allah supaya Allah membersihkan segala kesalahan itu. Mungkin kita sebagai seorang suami yang tidak sempurna dalam membimbing anak-anak dan istri kita, maka pada kesempatan ini minta petunjuk kepada Allah supaya dalam satu tahun ke depan kita telah dimudahkan untuk membimbing keluarga kita. Atau seorang istri yang tidak mampu mengabdi sepenuhnya kepada suami, maka pada kesempatan ini, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita bermunajah kepada Allah. Mudah-mudahan sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita menjadi hamba-hamba yang seakan-akan seperti bayi yang keluar dari perut ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Sebenarnya segala ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang akan lari kepada Allah, hanya kepada kita. Kalau kita melihat latihan yang paling cepat adalah puasa. Hanya satu bulan kita bisa meraih la'allakum tattaqun, menjadi kelompok yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ternyata puasa adalah pengendalian hawa nafsu. Olehnya itu, mudah-mudahan puasa Ramadan yang telah kita lakukan kelak menjadi syafaat, bukan hanya di yaumil akhir tapi di alam kubur. Mudah-mudahan puasa Ramadan dan qiyamu Ramadan dan juga iktikaf di bulan Ramadan dan ta'lil Quran yang kita baca dari ayat-ayat Allah itu bisa kelak menjadi syafaat di yaumil akhir. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang telah mendapatkan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Kalau kita belum dapatkan kesempatan sepenuhnya bulan ini, mungkin karena kesibukan kita atau iman kita yang belum ditancapkan dalam kalbu atau hidayah belum datang kepada kita, maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan ini kita berkumpul di tempat ini karena Rasulullah mengatakan, ketika umatku berkumpul dengan 40 jamaah, maka pasti salah satu di antara mereka ada wali Allah. Dan ketika dia mengangkat kedua tangannya dan bermunajah kepada Allah, maka pasti doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan apalagi yang akan kita cari kalau bukan memanfaatkan kesempatan seperti ini. Kita sudah menelurkan dosa-dosa kita dengan qiyam Ramadan. Kita sudah melepaskan syahwat kita dengan saum Ramadan. Kita sudah melepaskan segala kepenatan hidup kita dengan melakukan ahlil Quran atau membaca Al-Quran. Maka pada kesempatan ini mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan menjadi hamba-hamba yang sempurna untuk penghambanya di hadapan Allah. Tapi ketahuilah, tantangan Ramadan tidak terlalu besar karena hanya satu yang kita lawan, yaitu hawa nafsu. Syaitan sudah diikat, tapi hari ini syaitan itu telah dilepaskan. Kenapa dilepaskan? Karena tantangan sekaranglah yang lebih berat. Kalau kita ingin melihat apakah puasa kita berhasil, bukan di Ramadan ini, bukan juga di satu Syawal ini, akan tetapi tantangannya kita akan lihat 11 bulan ke depan. Ketika mampu kita tetap sujud di waktu sholat, datang ke masjid walaupun dalam keadaan bersusah payah, maka itu
itulah tanda orang yang bertakwa. Tapi manakala kita hanya datang berjamaah ketika Ramadan, ketika Ramadan telah lewat, kemudian kita juga meninggalkan, maka orang ini sebenarnya tidak mendapatkan kesempurnaan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Sidang jamaah yang insyaAllah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pagi-pagi diuji oleh Allah dengan turunnya hujan. Tapi mudah-mudahan hujan itu sebagai isyarat kepada kita bahwa Allah menurunkan berkah dari langit. Allahumma sayyiban nafi'an, kata Nabi. Ketika engkau terkena air hujan, maka baca kalimat ini. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah ketika ada hujan, dia melepaskan bajunya. Kemudian dia menempelkan badannya untuk supaya dia terkena air hujan. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma sayyiban nafi'an. Kenapa? Rasulullah ditanya oleh para sahabat, mengapa engkau membuka bajumu ya Rasulullah, sehingga air hujan ini kena kepada badanmu ya Rasulullah, sehingga engkau basah. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya air hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit itu adalah berkah. Itu adalah pengampunan ketika engkau memanfaatkan dengan doa, Allahumma sayyiban nafi'an. Maka sesungguhnya air hujan itu akan melulurkan dosa-dosamu, sekaligus akan menjadi obat di sisimu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang insyaAllah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin hari ini kita berlebaran bersama keluarga, dan mungkin tahun kemarin mungkin kita masih bersama ibu-ibu kita, atau mungkin orang tua kita yang di kampung kita tidak bisa bersilaturahmi. Maka pada kesempatan ini kita memanfaatkan untuk mendoakannya. Mungkin orang tua kita di antara kita ini ada yang sudah wafat orang tuanya, keluarganya sudah mendahulunya. Maka kesempatan ini kita bermunajah kepada Allah. Saya menyampaikan, jangan lupa mengirimkan suratul Fatihah kepada kedua orang tua kita. Karena kebaikan orang tua tidak mampu dibalas oleh anak-anaknya. Walaupun kita membawanya sampai berbolak-balik melaksanakan ibadah haji ke Makkatul Mukarramah, tidak akan mampu kita membalas kebaikannya. Satu tetes air susu orang tua kita, kita tidak mampu membalasnya. Mungkin pada saat kita masih kecil, atau sebelum pergi ke rantauan ini, mungkin kita melupakan orang tua kita. Bagaimana caranya mendidik? Orang tua kita sering berbohong. Makanan yang dia siap, kemudian kita memakannya, kemudian mengajak, ayo bu, ma, mari kita makan. Dia mengatakan, saya kenyang nak. Kenapa? Karena mereka ingin melihat anaknya menikmati sampai kenyang. Padahal sesungguhnya dia lapar. Tapi akan tetapi dia sembunyikan karena kecintaan kepada anaknya. Manakala orang tua kita melihat anak-anaknya, maka itu dia akan tersenyum bahagia. Walaupun tidak ada apa-apa yang kita bawa. Bahkan orang tua rela dihina dan dicaci oleh masyarakat demi menjaga anaknya. Kadangkala ada orang yang kena kasus narkoba, atau melakukan kejahatan, atau melakukan kemaksiatan, istrinya bisa meninggalkan. Tapi ibu tidak pernah meninggalkan anaknya. Ketika masyarakat menolaknya, pangkuan ibu selalu terbuka untuk anak-anaknya. Maka manfaatkan kesempatan ini, mungkin kita bisa melakukan kebaikan pada hari ini dengan hanya mendoakan. Mungkin saat kita bersama, kita tidak sempat mendoakan karena sibuk kesibukan mengurus harta. Kadangkala kita hanya karena mencari rezeki orang tua kita lupakan di kampung. Padahal mereka tidak pernah tidur satu malam penuh memikirkan dan mendoakan anaknya. Kadangkala kita mengatakan, saya kaya karena saya bekerja. Tapi kita lupa bahwa di sujud-sujud terakhir ibu bapak kita selalu mendoakan anaknya sampai dia lupa mendoakan dirinya. Pada kesempatan ini, apalagi yang akan kita ambil di sisi Allah kalau kita tidak memanfaatkan untuk mendapatkan ridha Allah dan ridha orang tua kita. Makanya Rasulullah mengatakan, ridallahu bi ridal walidain wa suhtillahu bi suhtil walidain. Keridaan Allah ada pada keridaan kedua orang tua, tapi kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Kalau selama ini kita belum sempat berbuat baik kepada kedua orang tua kemudian meninggal, maka kesempatan ini mari kita manfaatkan untuk bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan munajat kita diijabah sehingga kita bisa dikumpulkan kelak di yaumil akhir. Tidak ada yang bisa mengembalikan orang tuanya hidup di dunia ini, tapi langkah yang paling tepat kita lakukan adalah mengingat dan mendoakannya. Kenapa? Orang tua kita rela miskin supaya anaknya menikmati kesenangan-kesenangan hidup. Kadangkala orang tua kita tidak mengganti sandalnya yang sudah rusak, tapi anaknya yang mungkin beli sandal baru. Setiap datang Ramadan ketika kita kecil di kampung, orang tua kita selalu membelikan pakaian.
bahkan dia mengurangi makannya hanya untuk menabung demi anak-anaknya. Tapi kadang ini kita lupakan, ketika kita di rantauan mungkin dengan rezeki yang banyak, tapi apakah karena kita mengirimkan kepada kedua orang tua kita? Keberkahan hidup ini kadang hilang hanya karena kesibukan mengejar harta. Bersenang-senang dengan istri, dengan anak, sering melalaikan kita kepada kedua orang tua. Padahal surga ada di bawah telapak kaki orang tua kita. Olehnya itu, saya mengajak kepada seluruh jamaah, di saat kita berdoa, mari kita mengangkat kedua tangan, menundukkan hati, membuka kalbu kita. Kita hadapkan kepada Allah. Kalau bukan kesempatan seperti ini lagi, kita tidak bisa meneteskan air mata karena kerinduan, maka kesempatan apalagi yang diserahkan oleh Allah kepada kita untuk menjadi orang baik. Kita telah diberikan kesempatan yang luar biasa, tapi kesadaran kesempatan itu kita tidak manfaatkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wasila. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Sadaqa wa'da wa nasara abadahu wa ahza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wa allahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna Allah amarakum bi'amrin fihi binafsih wa sanna bil malaikati kudusih. Wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaika ya ababar ruh. Assalamu alaika ya nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Ummul Mu'minin. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا الله يا عزيز يا غفور. Kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Hari ini kau hadiahkan sebagai hari kemenangan kepada kami ya Allah. Kami hanya bisa memanfaatkan kesempatan ini bermunajat kepada-Mu ya Allah. Kami sadar dosa kami terlalu besar ya Allah. Baik yang nampak maupun yang tersembunyi ya Allah. Ibadah kami masih jauh dari kesempurnaan ya Allah. Salat kami belum khusyuk ya Allah. Tapi kami tahu rahmat-Mu begitu luas ya Allah. Kesempatan ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Rabbuna ampuni kami ya Allah. Tuntun kami ke jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang beriman di sisi-Mu ya Allah. Kami takut dengan neraka-Mu ya Allah. Kami merindukan surga dan syafaat Rasul-Mu ya Allah. Tapi kami tahu kami jauh dari situ ya Allah. Kami mengangkat tangan kami ya Allah. Ijabah doa kami ya Allah. Ijabah doa kami ya Allah. Seringkali kami berdoa dengan bermain-main ya Allah. Kami hadir di tempat ini ya Allah. Memohon rahmat-Mu ya Allah. Dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Begitu besar ya Allah. Dia mendidik kami sejak kecil ya Allah. Tangisan kami ketika sakit ya Allah. Dia tidak tidur matanya hanya untuk melihat anaknya sehat ya Allah. Kadangkala orang tua kami berdoa ya Allah. Sakitkan aku, sembuhkan sakit anak-anakku ya Allah. Dia rela menanggung pedihnya sakit.
Yang penting anak-anaknya sehat, ya Allah. Tapi ketika kami besar di rantauan ini, ya Allah, kami kadang lalai, ya Allah. Sadarkan hati kami, ya Allah. Kami hanya mampu bermunajat kepadamu, ya Allah. Tidak mampu kami mencium keningnya, ya Allah. Di mana kening itu yang menjadi jalan untuk meraih surgamu, ya Allah. Kami tidak bisa ketemu lagi, ya Allah. Sehatkan yang sakit, ya Allah. Orang tua kami yang dipemberingan, ya Allah. Kami tidak mampu melihatnya, ya Allah. Dalam keadaan tersiksa dengan penyakitnya, ya Allah. Sembuhkan, ya Allah. Keluarga kami, ya Allah. Sempurnakan imannya, ya Allah. Kami takut dia jauh dari agamamu, ya Allah. Tidak ada gunanya rezeki yang telah kami cari setiap hari. Ketika anak-anak kami murud, ya Allah. Jaga anak-anak kami, ya Allah. Jaga istri-istri kami, ya Allah. Kami sebagai suami belum mampu berlaku sempurna, ya Allah. Istri yang kau amanahkan kepada kami, kapan kami selalu, ya Allah. Sering kami lali, ya Allah. Sering kami tidak memperhatikan, ya Allah. Sering kami bermaksiat, ya Allah. Istri kami tidak tahu, ya Allah. Tapi begitu lembut hatinya mendoakan kami, ya Allah. Langkah kami yang mulus ini hanya karena doanya, ya Allah. Tapi kami begitu sombong karena melupakannya, ya Allah. Kami menganggap diri kami hebat, ya Allah. Tapi sesungguhnya kelembutan hati istri kami yang menyebabkan Engkau memberikan kami keselamatan, ya Allah. Doa orang tua kami yang menyebabkan kami sukses di tempat ini, ya Allah. Kami tidak bisa berada sampai hari ini kecuali doa kedua orang tua kami, ya Allah. Kami tidak mampu membalas, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Jadikan lisan kami lisan yang senantiasa rindu membaca ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan telinga kami telinga yang senantiasa rindu mendengarkan nasihat-nasihat-Mu, ya Allah. Jadikan kalbu kami kalbu yang senantiasa menghadirkan, merasakan kehadiran-Mu, ya Allah. Jangan sampai syahwat dan nafsu kami menjadi kami lalai, ya Allah. Rabbuna, ya Allah, ya Aziz, ya Ghafur. Angkat penyakit kami, ya Allah. Ini hari kemenangan yang telah Engkau hadiahkan, ya Allah. Kami bertawassul dengan puasa kami, ya Allah. Kami bertawassul dengan i'tikaf kami, ya Allah. Kami bertawassul dengan bacaan Al-Quran kami, ya Allah. Kami bertawassul dengan qiyam Ramadan kami, ya Allah. Kami bertawassul dengan sedekah Ramadan kami, ya Allah. Jadikan amalia itu sebagai amalia yang paling sempurna, ya Allah. Kami takut dengan himpitan kuburmu, ya Allah. Jadikanlah kuburan kami kala menjadi teman-teman surga, ya Allah. Orang tua kami yang di alam kubur, ya Allah, luaskan kuburnya dengan nur cahaya-Mu, ya Allah. Luaskan kuburnya dengan nur cahaya-Mu, ya Allah. Jangan Engkau menyiksa kedua orang tua kami, ya Allah. Pertemukan kami kala di dalam surga-Mu, ya Allah. Kumpulkan kami bersama anak-anak kami, ya Allah. Kuatkan iman kami, ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba pilihan di sisi-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Jadikan tempat ini sebagai tempat pengembangan Islam, ya Allah. Turunkan nur malaikat rahmat-Mu di tempat ini, ya Allah. Jadikan para umat muslim sebagai umat yang senantiasa berhati lembut dan berlaku adil, ya Allah. Turunkan rahmat di tempat ini, ya Allah. Kami bermunajat memohon kepada-Mu, ya Allah. Kekuatan kami begitu lemah, ya Allah. Fisik kami tidak kuat, ya Allah. Mungkin harta kami tidak cukup, ya Allah, untuk mengembangkan agama-Mu. Tapi ketika Engkau mengijabah doa kami, ya Allah, kami mohon kepada-Mu berikan kami kemenangan, ya Allah. Berikan kami kemenangan, ya Allah. Berikan kami kemenangan, ya Allah. Turunkan ketentraman di tempat ini, ya Allah. Pagarilah tempat ini dengan keselamatan dan maunah, ya Allah. Selamatkan kami di tempat ini, ya Allah. Jaga diri, harta, keluarga kami, ya Allah. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi masya Allah. La quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Thank you.
amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam wallahu al-muwafiq ila aqwamit tariq. Nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.